Kakak lari ke depan, umpankan. Pukul Jamili dapat diterima. Umpankan di pukul saja dari belakang. Ada penerimaan saudara Erik. Umpankan di Pero. Pukul arah begitu saja. Ada penerimaan di sana. Pukul saja masih bisa diterima. Baknya terperangkap oleh Bapak Wasit saudara Jamili ini. Tangannya menyentuh ranjau sehingga bertambah langkah. Abah berhadapan dengan Forkam. Boleh sebentar dipegang oleh saudara Pudono. Ancang-ancang dia lakukan sudah. Tampaknya sub yang diperagakan melebar keluar lapangan bertambah langkah menjadi 25. Jamili kuikan andalan dari Porka. Nomor 23 lakukan sub sudah. Saudara kali naik ke depan. Umpankan. Tumpukan lembangnya. Pukulan variasi yang sangat menyulitkan pemain Porka sehingga bertambah langkah untuk mencapai menjadi 6. Wow. Tertinggal 4 angka kali ini pemain Porka. Dasar andalan lakukan sub sudah. Saudara kali ke depan. Umpankan. Dipukul keras. Nampaknya Wasbrook nomor punggung 9 ini dengan leluasanya memukul bola dengan keras sehingga bertambah langkah untuk Porka menjadi 3-6. Sedangkan Pudoli umpankan dipukul nampaknya pelan Dede Tabo ini walaupun dikecil tapi dapat menghasilkan poin sehingga bertambah langkah menjadi 7-3. Parhan pemain muda dari Jaba lakukan sudah. Mas ternyata feeling yang kurang baik sehingga bertambah langkah 8-3. Saudara Parhan, Jansub dia terbang tinggi-tinggi. Nampaknya Jansub yang kedua kalinya melebar ke luar lapangan bertambah langkah untuk Porka menjadi 4-8. 4 angka tertinggal kali ini nomor 9 lakukan sudah. Saudara kan Pudoli ke depan. Umpankan dipukul dari keras nampaknya mati di jantung pertahanan anak-anak Porka sehingga bertambahlah angka untuk menjaba menjadi 9-4. Jauh kali ini tertinggal pemain Porka. Dede Tapo pemain senior dari Jaba lakukan sudah. Saudara kan libero ke depan. Umpankan tinggi-tinggi dinding pukul keras nampaknya pukulan yang sangat baik. Walaupun dihalang-halangi oleh dua orang pemain, tapi bola menerobos ke lapangan lawan sehingga bertambah angka menjadi 5-9. Saudara Dindin, kuiker andalan, lakukan sudah. Umpankan, nampaknya dipukul lagi Inoy dapat diterima. Bantu saudara Arab, lewatkan saudara Erik. Saudara kembaran ke depan, umpankan, pukul lagi Inoy keras nampaknya. Saudara Iro yang ketiga kalinya ini dapat menghasilkan poin sehingga bertambah angka menjadi 10-5. 5 angka tertinggal. Saudara kali ke depan. Umpankan. Pukul jebret. Bola saudara Jamili ini memantul ke sirke. Pukul saudara Pukul dapat dipenuhi. Nampaknya jatuh di lapangan sendiri sehingga bertambah angka menjadi 7-10 hingga angka terpaut kali ini. Pemain dari Porka, Erik yang punya nama akan melakukan serve. Timbang-timbang dia. Lakukan serve sudah. Saudarakan Parhan ke depan, umpankan. Dipukul Inoy. Nampaknya bola saudara kira ini melebar keluar lapangan. Sehingga bertambah angka untuk Porka menjadi 8-10. Sedikit pemain Porka mengejar ketertinggalannya. Masih saudara Erik yang akan melakukan serve. Konsentrasi sejenak dia. Lakukan serve sudah dengan gayanya tersendiri. Umpankan. Pukul lagi Kinoy. Dapat diterima dari sana Parhan. Umpankan. Dipukul Pudoli keras. Masih bisa diterima. Terjadi perebutan. Ada penyelamatan dari sana. Umpankan. Lewatkan saja saudara Arab. Ada di sana Obeng. Saudara kali ke depan. Umpankan. Pukul lagi Pudoli. Dapat diterima. Saudara Pudoli ini. Bertambah langkah untuk Porka menjadi 9. Kali ini saudara Erik akan melakukan serve. Lakukan serve sudah. Saudara Dede Tapo ke depan. Umpankan. Dipukul dari Bekinai. Nampaknya angkut ini. Sehingga bertambah langkah untuk Porka menjadi 10-10. Masih saudara Erik akan melakukan serve. Timbang-timbang sejenak. Lakukan serve sudah. Saudara Dede Tapo ke depan. Umpankan. Dipukul Pudoli keras. Ada penerimaan nampaknya. Dibiarkan saja oleh saudara Erik karena bolanya terlalu jauh sehingga bertambah langkah untuk Inca Abang menjadi 11-10. Lewat satu angka kali ini Inca Abang memimpin. Saudara kan ke depan, umpankan, pukul arah.
ini tidak dapat dibaca sehingga bertambah angka untuk Injo Abah menjadi 12-10. Tertinggal 2 angka. Saudara Ino lakukan sesudah. Saudara Kalibero ke depan, upaya tinggi-tinggi, pukul jepret. Nampaknya bola saudara Arab ini dapat mematahkan jantung pertahanan anak-anak Injo Abah sehingga bertambah angka menjadi 11-12. Satu angka lagi dibuka untuk menyamakan skor. Lakukan sesudah. Saudara Kanobe ke depan, umpankan, dipukul Pudori dari back, dapat terima saudara Erik, umpankan Jamili, tinggi-tinggi, gerasi pemasuknya dapat diselamatkan, ada rekannya yang membantu, lewatkan saja saudara Tabo ke belakang, saudara Erik ke depan, umpankan, dipukul gerasi puyasa, baik, perlakukan saudara Jamili, jika bertambah langkah untuk porka menjadi 12 sama. Masih saudara Ajis, lakukan sesudah, saudara Kanobe Tabo ke depan, umpankan, dipukul Parhan keras, dapat diterima, ada. Nampaknya terperangkap oleh Bapak Wasit pemain dari Porkap ini tangannya menyentuh red sehingga bertambah langkah untuk Injo Abah menjadi 13-12. Lakukan sesudah Podoli, saudara kan Erik ke depan tinggi-tinggi, umpankan Jamili, dipukul, masih bisa diterima, lewatkan saja dari belakang tinggi-tinggi, ada Arab yang menerima, umpankan, dipukul, ini tiba-tiba tangannya menyentuh ranjau sehingga bertambah langkah menjadi 13 sama. Masih saudara Jamili, lakukan sesudah. Saudara Kanobe naik ke depan, umpankan, dipukul tangan keras. Bagaimana dapat dipukulnya, tak pukulannya, sehingga bertambah langkah menjadi 14-13. Masih Jamili, quicker andalan dari Porkam, lakukan sesudah. Saudara Kanobe ke depan, umpankan, pukul ini tabuk keras, dapat diterima. Umpankan Ajis, dipukul saja dapat diterima. Hanya dipanjang oleh pemain Injo Abah sehingga bertambah langkah menjadi 15-13. Ya, tentang saudara Jamili akan melakukan konsepnya lepas sudah kita kali ini kini berikan kita yang tangannya jebrek dan kali ini ada saudara Obe yang akan tinggi-tinggi dan jebrek kedua kali dan nanti bisa dihalau berikan kita kali ini lagi lagi halau keras dan tulisan saudara Arif ini merupakan dia lagi lagi tahan nanti menikmati dan berpertahanan lawan sehingga petaka bagi Injo Abah kali ini 14-15. Kali ini saudara baca kota sudah benar dan kita umpankan kali ini terpaksa pergerakan saudara Guntur ini sehingga merekodkan lawan bertambah skor bagi Porkap 16-14. Kali ini saudara Arab akan melakukan serangan kita sudah dia serangannya berikan ke tengah umpankan keras sekali masih bisa dibaca datang di gelap kali ini Arab kemudian perlisan saudara Arab ini sehingga mengedar di luar lapangan bertambah skor bagi Injo Abah kali ini 15-16. 15-16, saudara tangan, rambut tinggi, upah sudah berikan ke tengah, upah kanan, jebret, keras, lalu rasa pelan, masuk, di tangan sendiri, sehingga pecah, kata Injo Abah, 16 sama. Ya, 16 sama kali ini, masih juga ada parah, kembali juga sebelum kalau kali ini, melakukan jansu, upah sudah, tempat kali ini, upah ke tengah, naik, tinggi, jebret, jual saja, gas itu maksudnya, namun masih bisa diselamatkan, dan turunkan jebret, asal dan kiri ke tengah, upahkan aja, naik, air, Berkat 17-16 kali ini ujung tongkat dari Berkat saudara Harum akan melakukan dan setia lepas sudah terima kali kembali saudara kita tangkap naik ini apa yang terjadi ternyata kerepotan para pemain dari Berkat ini sehingga berbeda skor bagi Injo Abah 17 sama. Ya, saudara Dede Tabo kali ini sudah berlepas sudah dari Injo Abah sedangkan ketika Berkat nah kali ini pelikan begitu cepat sekali dan diperagakan sudah dindin ini sehingga pecah angka bagi Berkat 18-17. Ya, 18-17 sebab ini kali ini akan melakukan dan setia konsentrasi sedang kota sudah sebabkan ketika tangan umpankan satu naik ada obon apa yang sudah menyebabkan keluar lapangan sebisa saudara obon ini sehingga menambah skor bagi Berkat 19-17 kali ini, dua angka tersebut lagi. Injo Abah atas Berkat, masih sudah bunyur. Akan melakukan shot, kota sudah dua, terima tangan, coba ke tengah, umpankan, ayo cepat. Kena sekali nampaknya, sangat sulit untuk berputar yang sudah bunyur. Bertambah skor bagi Injo Abah kali ini, 18-19. Satu angka lagi untuk menolak kesulitan, saudara Obeng kali ini.
atau bola-bola lepas sudah apa yang terjadi kurang beredar sampai cuma bisa dikirim oleh para pemain terkait 20-18. Ya, saudara oleh kali ini akan melakukan silangan dia angkatan bola lepas sudah berikan ke tengah umpankan siapa yang naik Pudori keren sekali nampaknya masih bisa diantisipasi dengan baik Pudori jebret masih bisa dijebret kali ini dan belakang ada umpankan masih nampak melakukan yang berkabur ke dalamnya sehingga pecah ke pengucu apa 19-20. Kali ini saudara Pudori akan melakukan dan jebret pas sudah berat terima harus kemudian akhirnya umpankan ke jebret akan melakukan dan setiap pas sudah berat terima harus Kali ini, Poker dari Poker akan melakukan dan cepat
lepas sudah serangannya seperti penamparan tangkap masuk dari masuk hanya mengenai tangan dari putra bertahan sehingga bertambah sebentar ini bagi Juara 26 sama 26 sama lepas sudah abang sebarkan ke tengah umpankan dan berubah diri nah itu yang dikasihkan banyak yang sudah disahkan pecah akan 27-26 saudara Erick Roy akan melakukan cek putra dari Farkan dia konsentrasi sejenak asal terbelah lepas sudah terima tabu satu kali ini Arab cepat bola naik kali ini sudah ada kali ini bantu saja atau sudah jalan oh kecil saja kali kebakar ini sudah ada umpankan naik lagi sudah masih bisa diantisipasi datang ke bola ini Arab apa yang terbaik kali ini Erick ujung tombak dari Porka nomor punggung 9 tembak-tembaknya lakukan siap sudah sodorkan Inoi ke depan umpankan Farhan dipukul pukul dapat diterima nomornya penerimaan yang kurang baik sehingga bertambah langkah untuk ke Inca Abang jadi satu sama Budoli yang punya nama pemain jambung dari Inca Abang lakukan siap sudah sodorkan ke depan umpankan pukul Jamili ada penyelamatan di sana umpankan pukul Farhan keras nampaknya masuk bola yang dipukul saudara Farhan juga bertambah langkah untuk Inca Abang menjadi 2-1 satu angka tertinggal kali ini pemain Porka masih saudara Budoli lakukan siap sudah sodokan dari ke depan umpankan berarti bonusnya ada penerimaan di sana umpankan dipukul Inoi dari belakang masuk pukulan saudara Inoi ini bertambah langkah untuk Inca Abang jadi 3-1 dua angka tertinggal kali ini Budoli yang punya nama lakukan siap sudah sodorkan libero ke depan, umpankan, Pogo jadi keras, dapat diselamatkan, bagaimana nampaknya penyelamatan saudara Piwong ini sangat sulit untuk diselamatkan sehingga bertambah langkah untuk Inca Abang menjadi 2-3 sodorkan Inoi ke depan, umpankan, dipukul Farhan keras, ada penerimaan di sana, umpankan, pukul dari belakang, nampaknya pukulannya melebar keluar lapangan sehingga menghasilkan poin untuk Inca Abang menjadi 4-2 kali ini. Masyarakat lakukan siap sudah sodorkan libero ke depan umpankan dipukul Arab keras dapat diterima oleh saudara Batak ada dipukul Kinoi dari belakang penerimaan gerak di pemasuknya ada penyelamatan di sana umpankan dipukul Farhan keras masuk di sudut lapangan sehingga bertambah langkah untuk Inca Abang menjadi 5-2 tertinggal kali ini 3 angka pemain Porka Inca Abang lakukan siap sudah umpankan, berarti pemasuknya ada penyelamatan saudara Batak
Ya, mencari bola masuk ke dalam kotak bola, lepaskan dia, umpakan ini naik ke pos. Mencari bola masuk ke dalam kotak bola, lepaskan dia, umpakan ini naik ke pos. Nah, sekali sudah hidup ini begitu cepat permainan yang diperagakan sehingga pesan datang di Perkab 6-8. Ya, 6-8 kali ini, Perkab. Segala arus akan melakukan lepas sudah dia, ini mata bola sebagai terlepaskan, naik ke pos. Keras sekali, masih bisa diantisipasi kali ini. Ada kali ini sudah kabel dan turunannya betul. Oh, keras sekali, masih bisa dibaca datang di bola. Kali ini saudara orang bantu saudara keluar kali ini. Selamat kepada para dari belakang. Angkat tujuh tinggi, naik ke bola. Kalau terjadi satu kesempatan yang besar di belakang tepat oleh saudara kabel sehingga bertambah skor kali ini menjadi tepat 7-8. 7-8 kali ini. Ya, kali ini pemain Perkab masih akan melakukan serangan gol. Saudara Arif nomor 9 lepas sudah sedarkan ke tengah, datang dan baturkan yang kali ini berikan. Serangan ke sudah terjadi, sudah mengobatkan ke pun. 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 Sudah bertambah skor 8-9 kali ini. Ya, 8-9. Masih saudara Erik. Mungkin kontak dari Perkab akan makan jadwal. Lepas sudah, terima kasih jadwal. Untuk kena ikut berat. Makan jadwal. Lepas sudah, terima kasih jadwal. Untuk kena ikut berat. Keras sekali nampaknya kemasan saudara Tuna ini. Jadi untuk dicangkau oleh saudara Arab. Sehingga bertambah skor 9-8. 9-8. Saudara Arab. Lepas sudah dia serangannya. Bantu Arab umpankan tinggi-tinggi. Nah, keluar Arab untuk langsung kelahan. Bantu rekannya sudah Arab. Nah, kali ini, oh, masih bisa dilakukan setelah dengan baik. Kali ini sudah Arab, sabarkan ke tengah, umpankan. Nah, keluar. Kasihkan ini dengan saudara Akina ini sehingga bertambah skor 10-8. Ya, 10-8. Masih sudah cukup. Anak melakukan setia. Lepas sudah. Sebelum kelihatan dari kelapangan, sementara bola masih dipegang sudah turun dari itu abang lepas sudah dia. Sedangkan ke tengah Perkab, umpankan, gak sebentar. Sekali variasi yang diperagakan oleh para pemain Perkab ini membuatkan hasil sehingga bertambah skor 9-9. Ya, 9-12, 11 kali ini. Sudah tinggi, akan ke bola dia lepas sudah. Sedangkan tabu, umpankan, naik ini. Masih bisa duduk dan turunkannya kali ini. Ah, naik saja kali saudara. Jatuh di tangan putra Perkab sehingga bertambah skor 12-9. 12-9 kali ini. Saudara Kinoi. Dicampung dari putra Perkab. Dari kata. Kata kasut. Lepas sudah. Sebelum ke tengah. Umpankan naik sudah Jamili. Kali ini masih ada Jamili. Baca saja ini. Ah, masih ada tabok kali ini mengirim bola. Umpankan tinggi-tinggi. Naik Farhan. Masih bisa diantisipasi jatuhnya bola. Umpankan lagi. Nah, kali ini. Ada tabok kali ini mengirim bola. Bantu sudah kini jadi belakang, sedangkan kita lepas ada ayam. Oh, masih bisa berlalu. Umpankan lagi kali ini. Naik ke darat. Nah, sekarang semasa kita baru. Jadi kali ini skor 13-9. Ya, 13-9 kali ini. Masih ke final. Lepas sudah, sebarkan ke terakhir. Umpankan jatuh tinggi tinggi. Nah, kali ini sudah lalu. Ada sudah kini lagi. Bantu sudah lalu. Bantu langsung. Oh, baru dipegang ke belakang. Kali ini umpankan dia. Sedangnya Erik dan sebesar besok. Umpankan lagi. Sedangnya tembak dia yang harus. Ada sudah tidak. Umpankan lagi. Naik turun dari belakang. Terima Erik. Umpankan lagi sebelum. Oh, masih bisa diterima. Masih saja jamir kali ini. Lepas saja kali ini. Erik ke belakang. Ada sudah tidak. Umpankan. Naik. Sehingga bertambah skor untuk Perkab 10-13. Ya, saudara Erik kali ini akan melakukan sebia, ancang-ancang bola. Lepas sudah, ternyata kali ini sudah disadari kenapa yang jebol. Oh, masih bisa diantisipasi dengan baik. Naik lagi arah, sebelum saja ada kenal, umpankan lagi naik jebol. Oh, juga bisa dalam kedua pemain. Sehingga bola kembali menambah skor kali ini bagi Perkab 11-13.
Ya, kalau nomor sesudah harus menentukan sekali. Kita sudah menentukan umpan kerja. Nah, jepang! Oke, sudah menjadi 14 kali ini. Ya, 14-11. Menang oleh Jepang itu ada. Jepang kedua rasa-rasa satu dan dua acak-acak dua lepas tiga lepas dua itu sudah dilakukan naik jepang orang masih bisa diantisipasi datangnya bola tangkap dia lagi orang tapi bukan tangkap itu aja sehingga pecah kata gue pecah 12-14 ya kasih andalan cedera Aziz kali ini akan melakukan sepia acak-acak dua lepas tiga sebarkan cuma